Ini ada sepatu-sepatu. Ada sepatu-sepatu. Mau nyari-nyari alat teknik. Lengkap semua di situ. Ini sepatu kanvas banyak banget. Saya nggak nanya harga nih, guys. Selak tutup ini orang macam-macam, ada jeans, ada kaki, ada macam-macam. Ini kayak ini aja, guys, ya, kayak di mall. Ini ada ini kotak-kotak flanel ya. Ada batik-batik, kaos-kaos kekinian, lengkap sekali. Selamat pagi, guys. Saat ini saya ada di TP Pagi Surabaya. Ini saya mau akan perlihatkan ke para guys semua, TP Pagi itu jualan apa aja sih. Jadi kita lihat di sini, samping kanan dan kiri ini ada jual baju-baju. Oke, ini ada seragam, guys. Seragam nih ya. Ini karena waktu menunjukkan jam 9 ini mau bubaran, guys. Ini ada sepatu-sepatu. Ada sepatu-sepatu. Macem-macem. Nah, ini udah mulai ringkes-ringkes. Ini ada jam-jam juga, Amit. Ada jam-jam juga, keren-keren. Nanti kapan-kapan akan kita review ya, guys. Ini punya bapaknya nih. Ini jam-jam juga keren-keren. Ini saya tunjukkan. Nanti suatu saat akan kita review ya, guys. Oke, siap. Ayo. Tuh sebelah kiri ada sepatu-sepatu juga. Nah, sepatu-sepatu untuk anak-anak sekolah. Siap. Sebelah sana. Ini adalah teknik juga di sebelah situ. Mau nyari-nyari alat teknik. Lengkap semua di situ. Yang nyoba parfum ya, di sini ada parfum juga, keren nih, parfum-parfum harum-harum macem-macem nih. Oke, siap. Ini ada perlengkapan HP, ada handsfree macem-macem, remote-remote juga siap. Wah, ini oke, siap. Si Bangge. Ada kaos kaki. Kaos kaki, celana dalam macem-macem. Ini ada perlengkapan HP juga. Ini ada ibu-ibu. Nah, lihat. Ibu-ibu cantik jalan-jalan habis senam nih kayaknya. Oke. Siap tuh. Bentar nih, kita mau cek kacamata. Wah, lengkap macem-macem. Isi, Pak, kacamata sampai biruan, Pak, ini, Pak. Macam-macam ya, Pak? Macam-macam. Oh, hey. Yang ada tas-tas yang ini, Pak? Iya, 125, Pak. 125-an ya? Iya, ada yang 150. Kalau yang gini-gini, Pak? 35, Pak. 35-an ya? Iya. Cocok buat mancing ini, Pak? Cocok sekali, Pak. Wah, siap. Wah, ini ya, ini kacamata nih. Saya suka kacamata ini. Ini warna biru-biru nih, Pak. Ini ada Top Gun series. Sampai piro lagi, Pak? Mana? Kacamata ini apa? 150-an, guys. Siap, ini bapaknya juga punya kacamata Min Plus ya. Ini sedang terbaik. Ini kaca Min Plus apa segala macam.
bisa dicek itu ada ininya ya guys ya. Oh, ini minus berapa plus berapa, kacamata baca siap. Oke Pak, makasih Pak. Ini juga ada jam-jam macam-macam. Ini ada buku-buku. Ada buku-buku, kaos kaki. Itu ada sepatu sandal gila-gilaan stok kesambruk itu ya. Bisa cek aja nih kaos-kaos. Ini mohon maaf guys, saya nggak sempet nanya-nanya harga. Ini ada The Babies sedang bubuk nimaknya ya. Ini mau tutup guys, sudah jam 9-an. Oke. Ini di kaos-kaos ya, kaos-kaos khas Surabaya. Gila-gilaan semua. Oke, ini ada alat teknik. Lewat. Ini ada yang cantik mau lewat siap. Iya sih. Ini crowded banget guys. Oh, ini alat teknik. Ada gembok-gembok, keran-keran siap. Banyak macamnya. Oh, ini perlengkapan pria. CD, kaos kaki. Ini ada dompet-dompet. Itu ada kaos-kaos keren guys. Kita coba melipir ke situ ya sebentar lagi. Ini ada yang harum-harum. Minyak wangi stoknya gila-gilaan. Milih. Bentar. Oke. Ini koleksi ikat pinggang macem-macem siapa ya, koleksi ikat pinggang ya. Ini baju perempuan, amit baju perempuan. Oke siap. Ini sandal-sandal. Ini kaos-kaos guys ya. Ini harganya cuma 35.000. Oke. Nah ini adik manis. Halo dek. Ini enggak apa-apa. 350. Ini koleksi topi itu sholat ya guys. Topi untuk sholat. Topi untuk sholat. Kita cari yang ring-ring ya. Wah ini baju perempuan. Banyak yang milih. Nah, ini celana chinos ya, macam-macam. Wih, ini celananya tencit-tencit ya. Modelnya kekinian ya, chinos. Oh, kan itu ada yang nyoba juga. Oke,
Oke. Saya muter guys ya. Muter sebentar. Lewat sana. Kacamata ya. Ketemu nih. Ya biasa. Oke. Ya ini saya bergerak cepat guys, ini mau tutup soalnya. Oke, kita cari apa. Wow, sepatu. Ini sepatu kanvas banyak banget. Saya nggak nanya harga nih guys. Selak tutup ini orang-orang. Ini koleksi perlengkapan pria. Nah ini perlengkapan. Nah anak-anak nih guys, ini untuk anak-anak, mainan anak-anak di sini. Koleksi topi-topi. Oke. Ya, kita tunjukkan. Ini kacamata guys. Oh, ini ada harganya guys. Yo. Bisa cek. Jam 10 kurang setengah. Coba lihat. Oke, kacamata. Ini ada harganya semua. Oh iya, ada harganya semua. Si Pak ya. Oke, kita beralih lagi. Titit. Nah. Ini di sepatu-sepatu ya. Sepatu-sepatu. Itu anak-anak sekolah ya guys ya. Sekolah. Orang-orang sudah mau tutup. Nah ini para pedagangnya. Oke. Ini koleksi jeans macam-macam, ada jeans, ada kaki, ada macam-macam. Ini kayak ini aja guys ya, kayak di mall. Ini ada ini kotak-kotak flanel ya, ada batik-batik, kaos-kaos kekinian, lengkap sekali. Ini baju anak-anak ya guys. Kita akan bergerak ke sini. Ini ada koleksi celana pendek. Banyak. Ini ada alat teknik. Nah ini kesukaan saya nih guys, sate usus. Sate cecek. Keren. Apa ya? Sate usus. Bener apa yang coba foto yang? Coba foto toto. Nyaman. Coba gambar bu. Gambar. Ih, dikerubut nih bu, sampai nggak kelihatan bokongnya bu. Ojo, wong elek. Melayu lah itu. Iya siap bu, makasih bu. Lo ini sudah pada bubar. Aduh, nih.
ini mainan yang lagi viral ya guys. Latu, latu. Ini juga ada koleksi kacamata. Oke guys, ini adalah suasana TP pagi. Kita sudah nyampe di ujung ini, di sananya masih panjang guys. Saya belum bisa lanjutkan. Kita menuju ke depan ya. Oh, ini masih buahnya yang jualan. Ya, masih buahnya. Ramai sekali. Ini masih 100-200 meter lagi. Daerah sana ini masih ada itu. Masih kesana ini masih buahnya. Ini juga ada jam-jam. Oke oke, ini kacamata juga. Wah, langit. Kacamata ya, ayo. Kalau beli ya. Penutupan. Wah, guys. Ini ke sana masih jauh, guys. Oke ya, sementara kali ini cukup sekian. Ini saya berada tepat di bawah viaduknya depan Bank Indonesia. Oke guys, nanti kita lanjutkan untuk sisi yang sebelah sana mungkin di kesempatan selanjutnya. Oke guys, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.